Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. So, bagaimana puasa? Aman? Aman. Alhamdulillah. Gimana? Kan orang habis balik video kan? Iya. Baru. Saya kalau sholat 20 rakaat, tapi laju. Kalau saya 8 rakaat habis, tapi dia bilang saya punya sholat salah karena kurang. Jadi ini mau tanya apa? Mau butuh atau yang tidak butuh? Iya, kira-kira yang mana tidak butuh yang paling mana? Bagus Habib, 20 atau 8? Sebenarnya dua-duanya butuh. Yang tidak butuh itu yang tidak sholat. Jadi kalau masih sholat, maka butuh dua-dua, tidak ada masalah. Jadi jangan bakalai. Yang 20, sholat 20, ya dia dapat pahala. Yang 8, sholat 8 dapat pahala. Tapi yang 20 juga jangan terlalu cepat. Jadi usahakan diperhatikan rukun-rukun sholatnya, apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu panjang pendek diperhatikan. Ya, karena itu termasuk rukun. Kalau rukunnya tidak ada atau rukunnya salah, maka otomatis sholatnya juga ikut tidak sah. Nah, begitu juga tuma'nina. Tuma'nina Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Itu tidak ada lagi dia punya sami Allahu liman hamidah. So langsung sujud, ya kan? Iya. Nah, begitu juga sekarang sudah istilah-istilah. Jangan seperti itu, insyaallah. Tetap dua-duanya sholat, yang 20 cari masjid yang cepat boleh, yang penting yang diperhatikan tadi tuma'nina, rukun-rukun sholatnya diperhatikan. Kemudian juga yang sholat 8, jangan kau mau sholat 8 tapi sholat yang di masjid 20 mau cari lebih cepat. Oh, nah, tidak boleh tadi. Jangan. Iya. Cari masjid yang 8 atau sholat 8. Supaya dapat dia punya pahala lama qiyam, berdiri lama. Kalau yang satu dapat pahala perbanyak rakaat. Seperti itu, ya. Iya, barakallahu iya. fikum. Insyaallah mudah-mudahan. Ada yang masih bingung kayaknya. Ini Bib, bagaimana kalau yang orang puasa tapi iya. banyak main TikTok ya? Puasa banyak main TikTok. Oh, yang goyang itu? Iya. Nah, ini lagi TikTok ini begini ya. TikTok itu sebenarnya boleh. Itu kan sarana buat kita, tapi sarana untuk berdakwah, bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis, "Min husnil islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Ya, sempurnanya Islam seseorang itu yaitu dia meninggalkan segala perkara yang tidak manfaat bagi dia. Kalau seandainya dia selalu sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat, maka dia akan ditinggalkan dengan perkara yang manfaat bagi dia. Jadi, silahkan. Tapi untuk dakwah, tapi untuk memberikan manfaat kepada orang, itu bagus, tidak ada apa-apa. Tapi kalau seandainya sampai buka aurat, joget-joget tidak jelas, tidak tahu ini joget-joget tidak jelas. Tapi kalau seandainya memberikan manfaat, ada ceramah, ada tausiah, ada nasihat dia berikan, maka itu baik insya Allah. Ya? Iya. Masih main TikTok ini? Tidak. Ya? Cuma jaga lihat. Jaga lihat, tidak boleh lihat-lihat yang haram, berdosa. Tidak yang haram, cuma yang bagoyang. Tidak boleh, insya Allah. Yang berdosa, yang haram, tidak boleh kita lihat, ya. Insya Allah, semuanya jangan sampai bermain. Kalau ingin dakwah, silahkan. Oh iya. Barakallahu fikum. Kasih banyaknya habis. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oh gitu. Berarti tidak boleh yang bilang kita 8 rakaat baru nggak 20 rakaat salah. Intinya yang penting orang sholat, toh. Tapi kita tetap suka yang di 20. Iya, kemarin 20 saya. Kita tetap 8 rakaat. Oke. Berarti di sana ini masjid kan 28 rakaat. Iya sih. Baik kalau bukan gitu.